yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Di penghujung waktu berakhirnya bursa transfer Liga 1, drama perekrutan pemain kian memanas. Salah satu rumor yang kembali mencuat ke permukaan adalah ketertarikan salah satu klub Liga 1 terhadap pemain tengah Persib Bandung, Mark Locke. Bahkan klub tersebut dikabarkan siap mengeluarkan dana besar untuk menebus kontrak dari pemain naturalisasi ini. Beredarnya kabar tim lain yang meminati jasa Mark Locke tentu mengusik ketenangan kubu Persib Bandung. Bahkan tim tersebut siap menebus sisa kontrak Mark Locke di Persib Bandung yang masih tersisa hingga 31 Desember 2022 dengan uang yang jumlahnya fantastis. Namun masih belum diketahui klub mana yang bersedia menebus sisa kontrak Mark Locke di Persib Bandung. Di awal terbukanya jendela transfer Liga 1, Mark Locke sempat dikaitkan dengan PSIS Semarang. Menelisik pada pergerakan bursa transfer di musim ini, PSIS Semarang adalah salah satu di antara tim Liga 1 yang jor-joran mendatangkan pemain anyar. Beberapa pemain bintang musim lalu seperti Carlos Fortes, Taisei Marukawa, Ali Sesai, hingga Wawan Febrianto telah berhasil didatangkan oleh PSIS Semarang. Namun belum diketahui secara pasti apakah PSIS Semarang yang akan menebus sisa kontrak Mark Locke di Persib Bandung. Di sisi lain, supporter Persib Bandung tentu tak rela apabila harus kehilangan Mark Locke. Dilihat dari performanya yang konsisten, Persib masih membutuhkan tenaga Mark Locke. Layak untuk kita ikuti saga transfer Mark Locke musim ini. Akankah Mark Locke memutuskan untuk hengkang dari Persib Bandung dan berseragam tim lain? Atau justru Persib Bandung berhasil mengamankan Mark Locke dari incaran tim lain? I will not let them win. I won't stop till the end. No.